Nobita menjadi hantu. Sudah dengar belum? Katanya ada penampakan lagi loh. Hah? Penampakan apa? Hantu loh, hantu. Masa iya sih? Iya. Hah, hari ini cuacanya cerah. Mungkin ini adalah hari yang baik. Jayan. Dari wajahnya, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Aku cari jalan lain saja. Hei, tunggu. Kenapa kamu sepertinya menghindari aku? Aku tidak menghindar kok. Tertawa kan? Hei, kamu sudah menertawai aku kan? Tidak, aku. Tunggu. Diam kamu. Ke toilet dulu. Hantu. Aduh, Raemon. Jayan. Tapi yang memukul aku 23 kali. Jayan itu jahat sekali. Aku kesal. Jahat sekali. Keterlaluan. Baiklah. Ikat kepala kebencian. Untuk apa ini? Itu pakainya di kepala, tahu? Begini. Benar, sekarang kamu pikirkan tentang Jayan. Tentang Jayan? 23 kali dipukul. Benci, pikirkan tentang itu. Aku benci. Bagaimana sih malah takut sama hantu sendiri? Itu kan cuma hantu yang tercipta dari energi rasa bencimu barusan. Energi rasa benciku? Ayo, sekarang pergilah ke rumah Jayan. Balas 23 pukulannya. Ayo, kita ikutin. Pokoknya, kamu harus balas dendam yang benar ya. Aku benci. Kalau nggak ada PR, liburan musim panas pasti lebih seru lagi. PR hanya merepotkan siswa. Dari tadi bikin aku kesal saja. Kalau PR yang satu ini selesai, aku akan cari Nobita lagi untuk... Mau apa kamu? Aku benci. Seenaknya saja kamu masuk ke dalam kamarku. Kutinjuk kamu sampai keluar. Kamu menantang aku ya? Sedang apa sih anak itu? Kamu memang aneh deh. Dari tadi aku seperti melawan asap saja. Percuma saja kalau aku ladeni terus. Silakan saja. Seperti yang kamu lihat, aku gak akan terpancing. Aku benci. Ya benar saja. Oke, sini kenapa dari tadi dikit terus? Ada makanan nih. Baik, Bu.
Wah, rame dia. Dari tadi berisik terus, ganggu orang saja. Setelah makan, cuci piring sendiri. Itu semua gara-gara dia. Sudah, biarkan saja. Selamat makan. Aku benci. Nah, sedikit pun gak menakutkan. Udah keterlaluan. Go, go. Apa-apaan ini? Bukan begitu, Bu. Maaf, Bu. Kalau misinya selesai, hantunya otomatis hilang. Berkat dia, rasanya hatiku sekarang lega. Nah, kamu sudah puas kan? Alat yang bagus, aku mau coba lagi. Sunil, selalu saja ada hal yang dia sombongkan. Aku sudah pinjamkan alat itu untuk yang lain. Aku benci. Sekarang kamu pergi ke rumah Suneo dan balaskan dendamku. Aku benci. Kali ini Suneo pasti akan terkejut setengah mati. Antriannya panjang. Si Suka, Nandita, kalian semua sedang apa sih? Suneo bilang dia mengadakan pertunjukan hantu sungguhan loh. Ayo, kamu tidak lihat sendiri nanti menyesal loh. Satu orang hanya 50 yen saja. Ya, terima kasih. Kok bisa begini? Ini gawat nih. Ladies and gentlemen, aku benci. Bagaimana? Ini adalah hantu asli. Keren kan? Kalian pasti belum pernah lihat. Apaan? Hantu lu sebegitu? Ah, tidak seram. Ah, itu sih bukan hantu. Bukan itu. Itu kan hantuku. Malah dijadikan badut. Suruh hantunya lakukan sesuatu dong. Apa ya? Oh ya, salah. Aku benci. Ganti tangan. Aku benci. Bagaimana? Hantu masih kayak gitu. Malah mirip lebih. Mereka menertawai aku. Doraemon juga sih. Aku benci. Hantunya gak bisa lakukan hal lain ya? Iya, pertunjukan yang sebenarnya baru mulai kok. Nah, lakukan yang lain dong. Aku benci. Ah, ini sih membosankan. 50 yen terlalu mahal untuk ini. Ya, oke, baik. Ayo nyanyi. Tapi jangan yang biasa, harus yang seram ya. Baiklah, ini dia. Aku benci. Kamu ini gak berguna. Aku benci. Iya, aku tahu. Aku kan sudah minta maaf. Aku benci. Aku jadi tidak bisa tidur nih. Doraemon, lakukan sesuatu dong. Aku juga tidak bisa apa-apa. Sampai dendamnya terbalaskan baru dia hilang.